Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila kita selama ini tidak banyak bergerak, jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga, tetapi setelah mendapatkan beberapa pencerahan, kita sekarang berusaha untuk berubah, untuk menjelajahi kurva dari kelompok mager menjadi pesepeda elit. Apa efek dari segi fisiologis dan psikologis yang kita rasakan dan bagaimana mengatasinya? Perjalanan pertama kita akan ditandai dengan detak jantung yang meningkat, persepsi usaha yang tinggi, napas ngos-ngosan, dan keluaran daya yang rendah. Dan sangat mungkin suasana hati yang rendah karena kurangnya fungsi tubuh kita. Tapi jangan khawatir, karena tubuh kita akan dirangsang untuk beradaptasi dengan cepat, menanggapi krisis ini dengan mengubah secara cepat apa yang dapat dilakukannya. Dalam 7 hari pertama, kita menjalani aktivitas baru kita, tubuh kita akan mulai memproduksi lebih banyak plasma atau komponen cair darah, sehingga volume darah kita secara keseluruhan meningkat. Perubahan ini memiliki efek utama, yaitu menurunkan detak jantung kita untuk keluaran daya tertentu. Otak kita kemudian merasakan bahwa hal-hal yang kita rasakan memberatkan ternyata tidak seburuk itu. Sehingga persepsi kita bahwa bersepeda itu melelahkan mulai berkurang. Teruslah bersepeda selama beberapa minggu lagi, dan adaptasi kedua terjadi. Ini adalah peningkatan kimiawi dalam bentuk enzim aerobik di otot itu sendiri. Enzim adalah pemicu api biologis kecil yang mengkatalisasi metabolisme kita. Enzim spesifik di sini adalah yang memecah glukosa melalui sejumlah besar reaksi kimia menjadi adenosin trifosfat atau ATP yang merupakan token energi otot kita. Jadi, dalam beberapa minggu bersepeda yang singkat, kita sebagian telah bermetamorfosis menjadi seorang atlet, terutama berkat perpindahan cairan dan peningkatan bahan kimia. Kita sekarang berada di landasan menuju kinerja elit, tetapi kita belum benar-benar lepas landas. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam Goes.